Selamat berjumpa lagi di channel ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang cara membuat e-card, maka kali ini kita akan coba bahas sedikit tentang cara pemasangan layar akhir atau end screen di bagian akhir video kita. Semoga sedikit tutorial ini membantu teman-teman yang ingin tahu cara membuat layar akhir di setiap video yang sudah diunduh ke YouTube. Terima kasih. Untuk mengoptimalkan penayangan video di layar akhir, sebaiknya kita harus memperhatikan dua hal ini, yaitu: pertama, sebelum layar akhir, sebaiknya diawali oleh layar outro dahulu. Kedua, desain layar akhir disesuaikan dengan type layar akhir dan elemen video yang akan dimunculkan. Oke, sekarang kita buka Google Chrome. Kemudian, ketik YouTube Desktop. Berikutnya, klik studio.youtube.com. Klik tanda play untuk masuk ke menu Content Channel yang berisi daftar video kita yang sudah diupload. Pilih video yang akan dibuatkan layar akhir. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu detail video. Geser ke bawah sedikit, lalu geser ke kanan, sampai ketemu video yang akan ditambahkan layar akhir. Kalau sudah ketemu videonya, geser ke bawah, lalu klik tulisan layar akhir. Untuk selanjutnya, ikuti proses pembuatan layar akhir step by step seperti berikut ini.